Ini pertanyaannya, apakah ada yang memaksa Mas Luki? Gak ada ya. Jadi ini tulus karena kemauan pribadi ya, kesadaran diri. Alhamdulillah. Ini Mas Luki statusnya sudah menikah atau belum? Sudah pernah menikah. Ini mau menikah? Oh. Tapi tetap punya keinginan menikah kan nih? Alhamdulillah. Terus Mas Luki, bapak ibunya kondisinya gimana? Agamanya? Masih belum muslim ya? Baik. Berarti seluruh keluarga ini yang muslim, yang bismillah insya Allah segera muslim, masih Mas Luki, nggih? Jadi kita perlu memastikan bahwasanya Mas Luki tidak ada wujud paksaan dari orang lain, oke? Tidak ada yang memaksa. Jadi bebas dari intervensi kehendak dari orang lain. Jadi ini prinsip Mas Luki sendiri, pilihan Mas Luki sendiri. Kita mulai. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Monggo mas-mas yang laki-laki bisa berbaris untuk kita menyalami saudara baru kita. Oke, nanti doa dipimpin oleh Ustaz Khalid. Monggo kita bisa berdiri, yang mas-mas, yang bapak-bapak. Mas Luki, semoga senantiasa dalam keistiqomahan. Ini mendapatkan nikmat yang luar biasa. Saudaranya bertambah, kita juga bertambah saudara, Mas Luki juga bertambah saudara. Ikatan kita bukan sekedar ikatan darah, tapi ikatan iman. Menembus batas-batas negara, menembus batas-batasan hubungan biologis atau hubungan darah, menembus hubungan-hubungannya itu. Jadi ikatan kita adalah ikatan iman. Semoga kita berjumpa bukan hanya di dunia, tapi juga berjumpa di surga. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Nanti saya minta tolong Mas Luki ya, semoga Mas Luki nggak jauh-jauh dari masjid, nggak jauh-jauh bergaul dengan orang-orang yang hati dan jiwa raganya ke masjid. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, monggo bisa bergaul atau bisa bertanya kepada teman-teman yang muslim. Bisa bertanya kepada para ulama, bisa bertanya kepada para asatid. Semoga istiqomah dalam ketaatan, semoga istiqomah. Tolong nanti Mas Rama juga dikawal, kita juga punya kewajiban untuk mengawal. Nah, pentingnya ikrar disaksikan oleh banyak orang agar kita nanti bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Kita sudah tahu Mas Luki ini muslim, berarti kalau kita bertemu ya, kita bisa saling mendorong dalam kebaikan, kita bisa saling mengingatkan dalam ketaatan. Amin. Semoga Ustaz Khalid memimpin doa. Setelah itu kami semuanya saling bersalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Rasulullah. Alhamdulillah.
Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma habibna salihin. Allahumma habibna salihin. Allahumma habibna salihin. Allahumma yassir lana umurana ya umur dunya wal akhirah. Summa hdina ila siratul mustaqim. Siratul anbiya wal mursalin. Wal awliya wa syuhada wa syahidin. Rabbi ij'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya muqallibal qulub, tsabbitna ala dinika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini ya Allah kami bersimpuh ke hadirat-Mu ya Allah. Kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami ya Allah dalam meresmikan musala ini. Jadikanlah musala ini ya Allah musala yang memberikan manfaat kepada sesama manusia ya Allah. Jadikanlah musala ini adalah musala yang membawa berkah bagi semuanya ya Allah. Jadikanlah musala ini ya Allah sebagai tempat-tempat bagi kami ya Allah, bagi hamba-hamba-Mu yang taat kepada-Mu ya Allah dan mampu memberikan ketenangan bagi kami semua ya Allah ya Rahman ya Rahim. Juga pada hari ini ya Allah ada saudara kami yang telah Engkau berikan hidayah kepadanya ya Allah. Berikanlah saudara kami Mas Lukman ya Allah ketetapan iman, ketetapan Islam dan senantiasa memenuhi syariat-Mu, senantiasa melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu dan senantiasa menjauhkan segala apa yang Kau larang. Ya Allah, jadikanlah saudara kami Mas Lukman sebagai hamba-Mu, hamba yang senantiasa mendapat ridho-Mu dan senantiasa mendapat petunjuk-Mu. Jadikanlah mereka dan selamatkan mereka dia keselamatan dunia dan akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi anzilna mubazala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adhhirni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم. ربنا تقبل دعاءنا يا الله وحاجتنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا أليم يا الله. Kabulkan doa kami ya Allah kepada siapa lagi kami mohon selain kepada-Mu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Baik, mari kita sambut saudara kita salami, kita peluk beliau. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi wa
فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت.